Aji sehat. Aja, aduh geli. Berang-berang makan ketan. Berangkat cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dival Fahri Channel dan lihat kasih. Ganteng banget pakai sarung. Belum ting, Mang. Ya, salam. Iya, iyalah. Bang Haji, apa kabar, Bang? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat pagi. Semangat. Teman-teman, langsung di showroom Sariah Mobil Indo, showroom kesayangan kita yang punya juragan Rawa Batman. Rawa Batman, pastinya. Asik. Bang Haji, siap. Kita perintah. Hari ini kita update stok lagi nih. Pastinya, Bang Dival. Iya, ada barang baru lagi yang baru masuk. Iya. Nah, keluar masuk mulai nih Bang Dival. Keluar masuk enak. Asik. Mantap. Iya. Bang Haji, siap. Buat teman-teman yang belum pernah main kemari, ya, alamatnya ada di mana? Baik, Bang Dival. Sariah Mobilindo, Jalan Pendidikan, Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor, Jumat. Libur. Jangan kemari hari Jumat. Siap. Nanti pada merongos. Karena yang beli di sini sudah sampai ke dalam negeri, sampai ke luar negeri, Bang Dival. Iya, kemarin dapat kita dari Puerto Rico, Bang. Purwokerto. Portugal. Purwokerto turun di Tegal. Oh, mantap. Bahkan sampai ke Jerman, Bang Dival. Jerman apa tuh? Jenderal Sudirman, Jurang Mangus. Iya, mantap. Dari Paris. Alhamdulillah. Perkatan turis. Waduh, ada lagi gitu. Siap, Bang Dival. Bang Haji, ya. Sebelum kita ulas mobilnya. Siap. Kelebihan beli di Sariah Mobil Indo, beli mobil di Sariah Mobil Indo tuh apa? Waduh, itu dia Bang Dival. Ini yang banyak orang-orang cari nih Bang Dival. Yang belum tahu ya, ini dia nih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan di Sariah Mobil Indo yaitu dia tidak ada denda, tidak ada tarik Bang Dival. Gitu. Kemudian, mobil itu bisa di-upgrade Bang Dival. Di-upgrade unit, upgrade angsuran. Dan downgrade angsuran. Itu bisa Bang Dival. Waduh. Contohnya Bang Dival, misalkan udah tinggal sisa 2 tahun nih Bang Dival. Bang Dival kredit Karimun. Iya. Mau yang Legana udah kredit 2 tahun nih. Misalnya Bang Dival nambah anak atau nambah cucu? Iya, nambah anak. Asalnya nambah bini aja. Asik. Bungkus. Misalnya dari Karimun Bang Dival mau nambah ke R3. Yang 3 sub. Kurang R3. Asik. Elep. Bungkus. R3 Bang Dival, 3 sub, 7 penumpang. Karena anak nambah, cucu nambah. Iya nggak, maunya mobil keluarga. Betul. Nah, kalau udah tinggal sisanya tinggal di bawah 2 tahun, itu bisa Bang. Oh, bisa. Di upgrade. Iya, itu yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua, apabila kan lumayan, nanti siapa tahu aja. Apa tinggal 1 tahun, itu kan masih ada DP-nya. DP-nya buat ke ini mobil upgrade yang mobil terbarunya. Syukur-syukur masih ada sisanya. Ada sisanya. Buat anak sekolah. Buat tambahan usaha. Betul. Daripada nyekolahin BPKB, mendingan nyekolahin anak Bang Dival. Benar banget. Lebihnya bisa buat bentar lagi kan bulan puasa. Lebaran. Buat persiapan hari raya Idul Fitri ya. Aduh, dipersiapin Bang dari sekarang. Siap. Mobilnya tetap ada. Ada. Lebihannya ada buat bikin ketupat sayur. Benar banget. Cocok. Mantap. Mobilnya banyak nih. Cuman ngomong-ngomong Bang Haji nyiapin receh enggak? Ada. Takut ada yang ngamen. Ada yang ngamen. Aman. Iya udah sore. Iya, lanjut. Kita nih Bang Dival. Ini ada Avanza nih. Iya. 2017. Iya. Untuk DP-nya cukup 17 juta, angsurannya 3.500.000. Bungkus. Iya, gua sampai ngajol nih. Iya. Iya, lanjut lagi. Ada Broih nih. Honda Broih. Nah, ini. Iya. Brio Matic 2015. Cocok banget untuk para joker nih. Gue joker apa tuh? Jomblo keren. Wasik, jomblo keren. Iya, kayak kameramen. Untuk DP-nya cukup 15 juta. 15 juta. 3 juta 100-an. Bungkus. Avanza manual 2017. Tipe E ya? Muka dangdut. Ini tipe E sudah di-upgrade, Bang. Iya. Nah, untuk DP-nya 17 juta, angsurannya 3 juta 300. Bungkus. Haji Martin nyangkut di kawat. Jangan diliatin baik, buru-buru kelewat. Asik. Lanjut, ini ada sebelahnya nih. Nah, ada Avanza lagi. Matic 2017. Tipe apa ini Bang Haji? Tipe yang paling tinggi, Bang. Iya. Iya, untuk DP-nya Bang Dival cukup
17 juta angsurannya nggak usah mahal-mahal. Berapa? 4 juta aja bungkus. Bungkus. Yang cocok. Siap. Yuk main ke Syariah Mobil Indo di Jalan Pendidikan Gunung Sindur, Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor. Siap. Ya, buat persiapan Hari Raya Idul Fitri cocok. Ha. Yuk main ke sini kita hitungin. Betul, Bang Dipal. Mantap. Di belakang ada lagi tuh. Ini requestan netizen, Bang Dipal. Requestan netizen. Di sini rata-rata mobil yang udah di sini itu memang rata-rata sudah request sama netizen. Dan sudah dibuking sama netizen. Yes. Apabila datang ke sini, kok ini rata-rata sudah dibuking ya? Ya. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut. Udah ikutin aja deh. Iya. Ikutin yang ada di sini. Memang fenomena yang terjadi di saat ini ya di sini ya. Iya. Iya, yang mobil yang netizen suka. Udah klik sini dah. Kalau misalnya nanti sudah kedua, nanti kita cariin. Dicariin ya. Tinggal iya. Booking fee berapa juta? Booking fee-nya Bang Haji. Sama mahal, jangan harus susah. Asik. 5 juta aja. 5 juta. Nih, kayak gini. Ayo. 5 juta nih. Tuh Bang Dipal. 5 juta. Langsung diproses. Nah, ini bukan 5 juta, Bang. 10 juta. Oh, 10 jati. Ah, 5 juta mah kelamaan nih. 10 juta aja. Cobain pegangin dong, Bang. Pegang, Bang. Asik. 10 juta. Iya, kalau kata ada yang bilang 5 juta kemahalan, ini 10 juta, Bang. Iya, lagi pula yang bilang mahal, jangan rajin-rajin merongos. Iya. Rajin-rajin nabung. Iya. Biar kebeli mobil ya. Belum kapasitasnya, Bang. Belum kapasitasnya, tapi kita doain ya. Kita doain. Insya Allah, yes. Bang, kita doain bagi yang ingin membeli. Ya. Syaratnya cuma mudah. Apa tuh? Sebelum tidur, tonton dulu channel Bang Dipal dan Syariah Mobil Indo. Mantap, ya. Siapa tahu dari nonton tersebut kebawa mimpi. Dari mimpi bisa kebeli. Itu banyak, Bang Dipal. Betul. Sampai-sampai. Ya. Saya ini jadi kayak pelacur, Bang Dipal. Jadi pelacur, lari yang curhat. Di pinggir jalan. Iya. Aku kira yang di pinggir jalan. Pelarian curhat ternyata, ya. Iya. Dan Bang Dipal, aduh. Selalu doain lah yang baik-baik. Semoga di tahun 2022 ini Amin. Teman-teman Syariah Mobil Indo rezekinya Amin. Makin bagus, Amin. Sehat selalu dan urusan nyari rezeki diperlancar. Amin ya Allah. Ya, ternyata lagi hujan berkah, mudah-mudahan dijabah nih. Betul, berdoa aja teman-teman. Lagi hujan nih. Lagi hujan benar. Oke, ini mobilnya banyak, kita ke mobil selanjutnya nih. Iya. Ini ada Sigra. Sigra manual 2020. 2020. Iya, ini untuk DP-nya saya kasih cukup 11 juta, angsurannya 2.700.000. Ini model baru, Bang Dipal. Model baru. 2020, new model. New model. Nah, ini nanti kalau ada yang mau kesini, lihat. Ya. Karena ini mobil pernah nerobos banjir, Bang Dipal. Oh, nerobos banjir. Iya, karena ada salah satu indikasi yang ada sedikit karat. Oh, gitu. Iya, nanti dikasih tahu. Dikasih tahu. Bukan bekas banjir. Bukan kebanjiran, ya? Bukan, nerobos banjir. Iya, nanti lihat aja datang sini. Apa yang kebanjiran pemilik sebelumnya kebanjiran? Banjir lokal, banjir asik. Lokal. Bukan banjir Bandang, bukan Bang, banjir Bandang, ya. Iya. Iya, pokoknya di sini transparan dikasih lihat kekurangannya. Betul, di sini segala minusnya itu kita kasih tahu. Betul. Contoh bekas banjir nabrak. Karena di sini kadang-kadang kita beli mobilnya dalam keadaan customer itu ada yang bermasalah, Bang. Oh, gitu. Dalam keadaan bermasalah. Bang, bermasalah. Contohnya mobil ini udah mau ditarik leasing, Bang Dipal. Nah, pas dilihat nggak taunya angsurannya, sisa angsurannya tinggal di bawah 2 tahun. Oh gitu. Iya, daripada mereka kasih ke leasing, namanya jadi hangus, seumur hidup, tidak ada obat ya. Iya. Mendingan bawa aja ke sini, kita lunasin. Oh gitu. Paling tidak, Bang Dipal, pertama namanya tetap bagus. Tetap bagus. Iya, jadi kalau misalnya nanti dia mau ngambil mobil lagi, atau mau pinjaman, insya Allah nanti lebih mudah prosesnya. Dan dapatnya pun harganya jadi lebih murah. Iya. Dibandingkan namanya nanti bermasalah. Karena yang kita khawatirin gini, Bang Dipal. Banyak di Indonesia ini masih yang awam, Bang Dipal. Tentang mengenai mobilnya dalam keadaan bermasalah. Nah, insya Allah datang ke sini Syariah Mobil Indo membantu melunasi hutangnya. Kayak gitu, Bang Dipal. Bang Haji, yang bisa di-cover di mesin? Harus dari leasing sini apa harus dari Syariah Mobil Indo apa enggak leasing dari luar kriterianya itu bebas Bang Dipal bebas. Yang penting tenornya masih kurang di bawah 2 tahun. Nah, kemudian Bang Dipal setelah intinya adalah di bawah 2 tahun mobilnya apa aja Bang Dipal nanti bawa ke leasingnya nih sisa pelunasannya tinggal berapa nanti setelah pelunasan udah dapet tinggal bawa ke sini. Nanti setelah dari sini kita lihat kasus masalahnya apa? Kalau memang masih kita bantu, insya Allah mobilnya apapun kita bantulah. Bantu ini Siap. Kita saling bantu, tolong menolong aja Bang. Nah, itu dia,
Karena sebagian sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu Bang Pak. Khairukum anfa hukum lina. Siap. Siap. Yuk kita ke mobil selanjutnya. Cocok banget untuk ini macan terbang. Mama cantik antar jemput Abang. Iya. Iya. GTRD 2019. 2019. Udah muka dangdut, Pak. Masih ngejogrok banget di sini. Harganya brokat-brokat. Enggak usah mahal-mahal. Cukup 129 datang ke sini bungkus. Bungkus. Cocok harga warna merah lagi nih. Iya. Duh, elah. Ini kalau nyelit di basement gampang dicari. Asik. Warnanya merah merona. Merah mencolok. Merona. Asik. DP-nya cukup 15 juta, angsurannya 3 juta 200-an, Bang. Oh iya. Bungkus. Ya, itu teman-teman ya. Oke, teman-teman. Rezekinya bagus. Angsurannya kemampu kebayar, iya. Langsung aja nih. Betul. Betul Bang Rival. Pokoknya ya. Bang Rival marjuki kacang tanah. Aja. Kalau emang rezeki enggak kemana. Tenang aja udah. Tenang aja udah. Udah sini aja lah. Nih, butuh mau bilang legan ada lagi. Ada Bang lagi. Bang Haji, ini kan kayak sarangnya Avanza. Avanza banyak banget di sini, Bang. Sebenarnya bukannya sarang, karena permintaan netizen. Kalau saya hanya melayani Bang Dival. Apa yang netizen mau, kita coba bantu untuk layani semaksimal mungkin. Benar. Sesuai kapasitas dari syariah. Yes, benar. Jadi kebanyakan mobil-mobil niaga seperti ini ya. Iya. Avanza ya. Siap. Iya, jadi mobil itu sekarang notabene-nya bukan untuk gaya hidup. Betul. Buat betul. Kebutuhan. Kebutuhan. Benar. Selain kebutuhan. Dipakai buat rumah tangga, iya. Keluarga, buat usaha juga bisa. Bisa. Buat Bang Dival dan netizen apa sih? Asik, benar. Avanza. Bang Dival, iya. 2017. Iya. Untuk DP-nya, gak usah mahal-mahal, Bang Dival. Berapa duit? Cukup 17 juta, angsurannya 3 juta 500-an. Bungkus, iya. Yeah. Ini kalau dibeli ngkes berapa juta ini? Aduh, nggak usah mahal-mahal Bang Dival. Berapa? 148 datang sini deh. Aduh, 148 main ke sini barangnya mulus-mulus, kempling-kempling. Asik. Karena di sini ada tempat bebedakannya ya. Masih, Bang. Waduh. Namanya klinik mobil. Oh, klinik mobil. Iya. Bukan klinik tongpung? Bukan. Bukan, ya. Yeah. Klinik pokoknya, mobil, teman-teman. Pokoknya Bang Dival, di sini, kalau mobil aja bikin, Anek Gipin juga udah ganteng. Asik. Kayak netizen Bang Dival. Mantap. Mau di-upgrade Pelos juga bisa. Bisa. Ya, asik bener. Iya. Yeah. Nih, ada lagi nih. Yang lebih murah dari ini Agianya nih. Siap. Ini di belakang teman-teman. Tuh, sebelah sono nih Bang Haji nih. Masih ada lagi nih. Iya yeah, tuh, teman-teman tuh. Aduh. Pengunjung nggak habis-habis. Sesore ini. Waduh. Amin. Waduh. Ya, yeah. Teman-teman. Di sini ada Agia lagi nih. Agia. Jangan takut kehabisan unit Agia di sini. Betul. Mau yang terbaru, mau yang paling tapi murah, iya. Barangnya bagus siap pakai ada. Ada. Yoi. Ada. Ini Agia tipe apa Bang Haji? Agia Automatic TRB. TRB. 2016. Matic manual? Matic Bang. Matic dong. Tertinggi Bang. Iya. Udah ada body kit, spoiler. Wah. Udah ganteng banget lebih ya. Sporty, lebih sporty. Harganya dikasih berapa? Ini cukup 109 datang sini Bang. 109 langsung bungkus. Ya. Kalau mau dikredit DP-nya berapa? Cukup 15 juta, angsurannya 2 juta 600-an. Bungkus. Mantap kan main dah nih Haji Bungkus. Haji Bungkus. Haji Martin, Haji Bungkus. Coba itu. Lah coba. Lah, ini ada lagi kali ya nih. Ini kali ya tipenya sama nih WTS. Tipenya sama WTS. Warga tetangga sebelahan nih, Bang. Iya, nah jadi teman alternatif ya kalau budgetnya nggak cukup buat beli Avanza, nah tetap ada yang termurah. Nah ini teman-teman kalau yang budgetnya belum cukup untuk kebeli Avanza, iya, ada mobil tiga baris lebih murah dari Avanza. Siap. Cocok banget nih. Siap. Iya, yeah, buat persiapan mudik. Betul. Iya, yeah, ada dua di sini nih. Ada dua. Iya, yeah. Toyota Calya ya, Bang. Calya. Oke, kita mulai dari yang belakang warna silver nih. Siap. Ini harganya berapa nih? Tipenya apa? Ini Calya G Automatic 2017. 2017. Siap. Waduh. Matic ya? Iya. Harganya berapa, Bang Haji? Cukup 115 bungkus, Bang Dipal. Bukan 115 ya, Maaf, Bang Haji ya. Buat teman-teman yang serius mau beli ngkes di sini dikasih nego enggak Bang Haji? Udah datang sini aja dah kalau mau nego-nego mah. Iya, benar. Harganya 115, DP-nya bisa berapa nih? Enggak usah mahal-mahal. Nah. Cukup 15 juta, angsurannya 2.900.000. Boom. Teman-teman, ini yang warna putih sama? Sama. Sama, harganya sama. DP-nya juga sama? Samain aja. Kalau begitu kita lanjut ke belakang, teman-teman. Berang-berang makan ketan? Berangkat. Berangkat cepetan.
Oke, teman-teman, okay. Kita di bagian belakang nih. Belakang. Iya. Ini mobilnya setia, Mak. Habis keborong, Bang Haji. Habis dikuin. Iya, habis berang-berang makan berkat semua. Aduh. Pada berangkat kemarin, Bang Rival. Udah kayak dagang kerupuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Waduh. Ada satu lagi Toyota Calya nih. Iya, Calya G manual 2018, Bang Rival. 2018 ya. Bang Rival, nah. Ini harga normalnya 120, Bang Rival. 120. Nah, nanti kalau netizen suka saya kasih di dari 120 jadi 105, Bang Rival. Murah amat. Yang mana 115. Ini 105. Iya. Caranya tahun muda lagi. Muka dangdut. Bang, yeah. Ini Bang, tapi yeah. Depannya pernah kena, Bang. Oh, pernah. Tapi kejedot. Sudah pernah diperbaiki nih, oh, yeah. Di bengkel nih. Kalau netizen kan banyak yang nggak tahu nih, Bang. Iya. Yeah. Mobil. Nah, tapi enaknya beli di sini itu dikasih tahu, Bang Rival. Oh, gitu. Nanti kalau ada yang minat, budgetnya pas datang ke sini. Dilihat dulu aja depannya. Lihat dulu. Iya. Kalau unit udah dilihat, nah pertimbangannya kembali lagi ke teman-teman. Siap. Iya. Kita kasih harga semurah-murahnya. Kita pastinya. Pastinya, Bang Rival. DP-nya bisa berapa nih, Bang Haji? Cukup 9 juta aja, Bang Rival. Aduh, murah banget. Haji. Itu sih. Udahlah. Dikedipin aja itu mah. Udah beres. Kirim unit lah. Iya, beres, Bang Rival. Pastikan data teman-teman bagus. Bechecking-nya mulus. Betul. Nah, duitnya siapin. Siap. Ah, udah, bawa pulang dah mobilnya dah. Berangkat. Iya. Bang Haji, siap. Kalau beli di sini DP kurang-kurang tipis bisa pakai motor enggak? Ah, bisa Bang Rival. Bahkan ya? Di sini Bang, bisa cash bertahap, Bang. Bisa cash bertahap. Bisa. Contohnya Bang, contoh. Dia nih harga mobil 100 juta. Iya. Yeah. Dia tinggal punya uangnya untuk saat ini tinggal 80 juta. 80 juta. Sisanya apa nunggu deposit gitu. Atau nunggu misalnya kalau bayar cicilan sebulan 10 juta dapat mobil tanpa kredit bisa datang aja di sini. Itu ini fenomena yang terjadi, Bang. Oh iya. Iya, udah kan? Ada yang pernah nyoba seperti banyak, itu? Banyak. Banyak. Oh, iya. Banyak. Oh. Di sini banyak. Tapi yang baru kita mau publish per hari ini, Bang Rival. Oh gitu. Iya. Siap. Boleh kita jabarin? Iya, boleh. Kasih contoh ya. Siap, contoh. Contohnya begini, teman-teman dari rumah nih niatnya cuman sekedar pengen beli inilah. Beli Agya. Siap. Iya, atau Karimun gitu. Betul, betul. 80 jutaan nih punya budgetnya udah bawa nih. Udah bawa. Kita datang sini berubah pikiran. Iya. Wah, kali ya bisa cash bertahap. Iya. Ah, ya udah sodorin aja tuh 80 juta. 80 dulu. Juta. Nah, sisanya diangsur ya. Iya, angsur. Oh, itu. Mau 2 bulan, 3 bulan datang aja ke sini enggak apa-apa. Itu jalur lewat pembiayaan apa Bang Haji pribadi? Enggak, pribadi aja Bang Rival. Oh, pribadi ya? Iya, pribadi aja. Aduh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku. Betul. Nanti datang aja ke sini. Lo diobrolin ya. Siap, teman-teman. Nih, ada R3 nih. Iya. Tuh, pojok sono tuh warna putih. Habis dipoles. Iya, nah ini. Ini hasil kedipan Bang Haji nih. Ah, baru tadi. Baru rapi. R3 apa nih? L manual 17. 17. Banyak di request sama netizen nih, Bang. Oh iya, mantap. Iya. Kemarin udah sekitar 6 atau 7 udah keluar semua, Bang. Oh gitu. Iya, iya. R3 barang laku di sini. Alhamdulillah. Wah, iya sih mobilnya nyaman. Alhamdulillah. Iya. Nyaman. Warna lupa putih. Utang, Bang, kalau dana. Oh iya, lupa sama utang. Iya, benar. Aduh, bisa aja nih Bang Haji. Iya, R3 GL manual nih ya, buat yang senang akselerasi, nanjak-nanjak, empuk-empuk, kayak ini mobilnya. Siap. Ini dilepas harga berapa kalau dibeli in cash? Iya. Nggak usah mahal-mahal, Bang. Jangan mahal-mahal lah, ntar gantengnya hilang. Berapa? 148 datang sini. 148 datang sini ya, bisa nego aja teman-teman. Siap. Ya. Siap. Kalau mau di DP berapa duit nih? Nggak usah mahal-mahal. Cukup 17 juta, angsurannya 3 juta 600-an. Bungkus! Iya, bungkus teman-teman. Bungkus, ya. Pokoknya. Iya, nih yang doyan R3 di sini ada nih. Ya. Tapi tenang aja, kalau unitnya udah habis, ya. Kesamber sama yang lain, ntar diadain lagi sama tenang, Bang Haji. Duduk manis aja. Duduk manis aja. Mobil-mobil kayak gini mah, kita kedipin juga dateng lagi. Juga ngejogrok di sini ya, teman-teman ya. Aduh, mantep nih. Sebelahnya ada Cek Nia nih. Cek Nia. Xenia R Matic 2013. Bisa murah ini harganya nih. Murah, di sini mah jarang ada yang mahal, Bang. Iya, 2013 Matic. Iya. Boleh ya? Betul. Nah, test drive boleh ya? Kita kan beli mobil nih, menurut kita baik kan, tiba-tiba pas dikirim tiba-tiba ada masalah. Jangan khawatir, itu biar syariah yang beresin. Oh gitu. Iya. Kita udah mulai inspeksi udah bagus, kadang-kadang. Ada aja Bang, 1-2 mobil yang problem. Ya, namanya mobil bekas ya. Mobil ekspektasinya bekas. Jangan kayak beli mobil baru. Betul. Iya. Jangan khawatir, tenang aja.
Nanti juga cari yang beresin. Iya. Yeah. Tapi tenang, ada garansi ya. Ada garansi satu bulan, garansi mesin. Satu bulan. Iya, pasti. Kalau teman-teman udah pakai sebulan nih, tapi dari jauh di Cikarang. Iya. Wah, cuman rusak pentilnya doang, hilang satu. Ya, itu, ini contoh. Iya. Diklaim aja ya dari sono ya. Bisa. Cari spare partnya di sono, tinggal diklaim ya dari sini ya. Jadi tanpa harus teman-teman main lagi. Betul, yang dari jauh diklaim aja tuh teman-teman. Bang Haji, ada satu pertanyaan nih. Boleh. Ini kan labelnya syariah nih. Iya, yeah. Non muslim bisa ngambil mobil di sini nggak? Bisa, buat Bang Dival dan netizen apa sih yang nggak bisa? Tuh, bisa. Ya, jadi mungkin teman-teman yang non muslim nyaman dengan sistem kami, betul, bisa main ke sini. Bisa, langsung Bang. Proses ya, teman-teman. Bisa. Yang penting kooperatif. Kooperatif. Siapapun yang mau ngambil di sini, betul, yang penting kooperatif. Betul, Bang Dival. Betul ya. Jangan mentang-mentang, tanpa ditarik paksa leasing. Iya. Ditelat-telatin bayarnya. Iya, jangan. Enggak, kalau bisa tertib ya. Mudah-mudahan sih teman-teman, Bang Dipal doain rezekinya bagus. Amin. Ya, biar kebayar sampai lunas. Iya, betul, yang Bang Dipal. Mau ngambil kredit. Siap. Ini ada Kalia lagi nih, warna hitam. Dari tadi warna putih, warna silver, ini ada yang warna hitam ini. Warna hitam. Warna hitam nih keren ya, gagah, iya, maco gitu ya. Maco, mantan copet. Mantan copet, apaan sih? Ya, bisa aja. Butuh. Iya. Lanjut, Bang. Kalia tipe apa nih, Bang? Kalia G-Manual 2016. Siap. Matic, manual apa matic? Manual. Siap. Harganya dilepas berapa nih? Di ini. Ini cukup 98 lah ya datang sini lah. 98 juta. Iya, sama. Murah banget. Iya, enggak sampai jual diri, Bang. Ya, kasih mahal dah sekali-kali. Mahalin dong. Ntar yang sebelah. Ya, takut gantengnya hilang. Kalau dikasih mahal. Ya pokoknya Haji Martin nyangkut di kawat. Ya, jangan diliatin, Bay, ntar kelewat. Asik, bungkus. Iya, harganya murah dibuat cepek nih. Iya. Waduh, mantap. Kita ke mobil sebelahnya. Siap, Bang, DP-nya, Bang. Iya. Oh iya, DP-nya. Belum, Bang. Buru-buru aja. Iya, cukup 15 juta aja. 15 juta. Angsurannya 2.600.000, bungkus. Wah, ini mobil siapa mobil nih? Sini. Wih, ganteng amat nih mobilnya. Gantengnya kelewat. Aduh, kelewat, tapi saya nggak dijual.